pagi semua, hari ini kita berjumpa lagi di channel YouTube saya, Asma Afika, dan yang sifatnya tentang hobi saya seperti bertanam orkid dan berkebun sayur-sayuran, dan juga tentang keluarga saya. Ya, hari ini saya nak bawa tuan-tuan dan puan-puan ke kebun saya, ya, kebun keladi. So, selamat menonton. Jam setengah perjalanan untuk sampai ke sini. Hari ini kita nak panen, ya, atau harvesting pokok buah keladi. Pokok ni ditanam sebelum PKP dulu, kira-kira bulan 2 bulan Februari yang lepas. Pokok ni mengambil masa 7 ke 8 bulan sudah berbuah. Ianya sangat senang, ya, kita tanam, ya. Senang ditanam, kita tanam kira-kira 7 ke 8 bulan dah boleh dituai. Jika apa tanah yang sesuai. Keladi ini sesuai tanahnya. Ada campur sedikit pasir, ya. Kita tanam ni kita tak baja. Tak ada bagi baja. Tanam bulan 2 kira-kira 3 kali, 4 kali kita ke sana untuk apa? Mencabut rumput, lepas tu kita tinggal. Tinggal beberapa bulan sebab kita tak boleh nak ke sana. Sejak coronavirus ni, jadi kita kali ini adalah tuaian yang kedua, ya. Tuaian yang kedua. Kita ambil sedikit lagi, mungkin ni sekarang dah PKP lagi. So kita tunggu selepas PKP nanti. Mungkin tak tahulah bila. Bulan 12 kah? Bulan 1 next year kah? Kita kira nak tuai semuanya. Ya, selamat menonton, ya. Okay, thank you. Kalau suka, sila komen, like and subscribe, ya. Kalau ingin mengikuti video-video yang saya akan datang, sila tekan channel. Sila tekan butang loceng, ya, untuk menonton video-video yang saya akan upload kemudian. Okey, selamat menonton, tonton hingga habis, ya. Thank you. Kita tanam tak banyak lah, tanam sedikit saja sebab apa itu PKP, kita tak sempat nak tanam banyak.
Lepas tu kita tak boleh dah nak pergi tu menjenguk. Sebab tu lah sikit je. Ya, ini pokok betik ya. Pokok betik pun subur di sini. Ini pokok ubi. Ini betik. Dah berbuah dah. Ini semua keladi ya. Terima kasih kerana telah menonton video saya ya. Kalau suka sila like, comment and subscribe dan tekan butang loceng sekiranya anda ingin melihat apa yang saya upload lagi nanti ya. Okay, thank you, bye bye. See you in the next.